kiblat di sini menghadap ni dada saja. Muka tak, muka sunat. Tetapi sesiapa yang sembahyang matanya merayau, Allah Taala tak pandang pun sembahyang dia tu. Ha, tu. Dia sembahyang, juga tengok alu ada pasien tu. Ada orang pasien dia kuat ingin tahu tu kuat sangat. Tu dia. Kan pantang orang lalu, angkatnya muka dia. Jadi maknanya barang siapa yang sembahyang yang mata tidak menumpukan buat sujud, maka Allah tak pandang pun, tak menilai pun sembahyang mereka itu. Itu kita. Di sini menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni persoalannya ialah tidak begitu yakin pun sah. Lain dengan waktu. Pasal kiblat ini maksudnya mengarah, menghala ke kiblat. Bukan tepat, tak, memang tak tepatnya. Di sini kita lari sikit aja. Mana-mana dalam beraya orang tu. Tak ke Spanyol begini. Jadi makna je kiblat ini kita kalau tak tahu kiblat. Tengok mana pula kiblat ni. Kita 6 orang lain pendapat. Orang di sini, orang di sini, orang di sini, 6 kiblat. 6-6 tak boleh ikut orang lain. Masing-masing sembahyang. Tak boleh tak agaknya dini betul kot. Ada. Rasa kita betul? Tengok siang-siang besok 6-6 salah. 6-6 salah, dia boleh ulang sembahyang atau tak ulang pun sah. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang sahabat sembahyang, 2-2 salah. 2-2 kiblat salah. Yang pertama itu dia ulang balik sembahyang, yang kedua dia tak ulang. Nabi kata yang ulang itu dapat 2 pahala. Yang tak ulang itu betul lah. Betul itu. Menunjukkan zaman itu pun ada pendapat yang berlainan, maka Nabi iktiraf 2-2 pendapat itu. Kan mudah begitu. Dalam Islam ada berbeza-beza pandangan dari segi hukum fiqahnya.